Komisi Informasi Provinsi Banten mencatat banyak permintaan informasi yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Banten gugur di tengah jalan. Salah satu penyebabnya karena ketidaktahuan aturan yang dialami oleh peminta atau pemohon informasi. Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Julfikar mengatakan, sejak tahun 2023 hingga saat ini, terdapat 134 permohonan sengketa informasi yang terregister di Komisi Informasi Provinsi Banten. Menurutnya terdapat 14 register permohonan sengketa informasi diproses melalui mekanisme penghentian permohonan sengketa informasi atau vacatious request. Hal ini disebabkan karena pemohon banyak yang tidak mengerti aturan main tentang pengajuan sengketa informasi, seperti legal standing yang tidak jelas yang disampaikan oleh pemohon. Selain itu, ada juga 22 register pemohon yang mencabut permohonan sengketa informasi. Terdapat 4 register yang diputuskan gugur pada saat persidangan. Ada rencana akan melakukan edukasi kepada para pemohon informasi. Karena untuk saat ini kita ada memperoleh data dari yang sudah kita sidangkan, banyak pemohon ini yang tidak memenuhi di legal standing. Ya, bisa jadi legal standingnya mereka tidak terpenuhi itu umpama mereka memakai lembaga. Nah, di lembaga itu yang mengajukan dengan yang ada di akta beda. Atau ketika bicara waktu pengajuan di luar dari ketentuan. Ada yang sebelumnya. 7 register diputuskan tolak di persidangan. Wakil Ketua KI Provinsi Banten Muhammad Ojat Sudrajat mengatakan pihaknya berusaha agar bisa menyelesaikan semua permohonan sengketa informasi yang masuk secepat mungkin. Bahkan, di sela kegiatan lain pun para komisioner tetap menjalankan sidang sengketa informasi. Pimpinan Pak Ketua ini berusaha semaksimal mungkin. Bahkan minggu ini kita 15 ya, Bang? Iya. 15 register kita sidangkan. Kendala kita kenapa hanya 47 gitu ya, baru selesai. Kendalanya adalah justru dari pihak pemohon-termohon sendiri yang terkadang tidak hadir, Bang. Kita tidak bisa memutus karena berdasarkan hukum acara kita harus memberi kesempatan sekali lagi. Khususnya untuk kepada pemohon apabila sekali sudah hadir gitu. Nah, ini kan otomatis delaynya kan 1 minggu tuh, Pak. Posisinya kita harus menjadwalkan ulang minggu depannya lagi. Ojat menjelaskan mengapa sejak komisioner baru dilantik, baru 52 sengketa informasi yang selesai. Ia menjelaskan karena pihak pemohon atau termohon tidak hadir saat sidang dimulai sehingga membuat sidang molor. Hendra Hermawan, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.